Halo, selamat pagi, siang, sore bosku. Kembali lagi bersama saya Susanto Seskill. Dan pada siang hari ini saya akan meng-unboxing alat pompa gemuk ya bosku, atau biasa disebut juga pompa fit. Oke, langsung saja kita unboxing. Oh ya, ini dari luar pulau ya, dari Jawa saya kirimnya, saya belinya. Soalnya di sini kemarin pas beli stoknya lagi kosong. Oke, langsung saja kita unboxing bosku. Ini gemuknya. Ini kemarin kita pesannya satu paket ya bosku, sama gemuk merek Cobra. Ini dia. Oke, ini dia alatnya bosku. Ini Tekiro yang kapasitas 20 liter ya bosku. Jadi ini fatnya ini sudah ada di dalam ini dengan ember-embernya. Oke, ini dia kayak semacam regulatornya ya bosku, pembatas angin. Oke, coba kita pasangkan dulu anginnya ya. Oke, ini posisi anginnya. Angin kompresorku sekitar 200 hampir 300-an ya bosku. Oke, kita coba pasang. Oke, ini setelah terpasang ya bosku, itu tadi anginnya hampir 300, tapi di sini outputnya tidak sampai 100 ya. Ini bisa disetel bosku, kalau sumpamnya ada nepelnya yang susah-susah masuk, kita kasih kencang aja sedikit, kita putar ke kanan, ini nanti akan naik. Itu kan. Saya biasa paling 150, warna ada yang sempat susah masuk gemuknya, saya kasih di 150. Oke, kita coba di output 150 ya bosku. Nah, itu. Oh iya, kemarin ini
alat ini sempat bunyi jas 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 itu nggak berhenti berhenti ya bosku, kayak gini nih. Dan fade-nya itu nggak mau keluar bosku. Dan setelah saya buka itu ternyata itu fade-nya di dalam itu tidak kehisap bosku, mungkin lantaran kental ya. Dan kemarin solusinya itu saya aduk-aduk saja bosku, saya aduk terus. Dan jangan ditaruh cairan apa ya bosku, kayak oli atau solar itu jangan ya bosku, nanti malah bisa merusak sealnya. Kita cukup aduk-aduk saja, dan ini sekarang sudah aman bosku, sudah saya pakai pompa berapa unit mobil kemarin. Oke, mungkin hanya ini saja bosku videonya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.